untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Shopee Paris Nganjuk, tempat reviewnya produk-produk Shopee secara detail. Untuk kali ini, Mimin akan mereview salah satu tas cangkong atau bowler atau tas tangan wanita yang cocok digunakan untuk kegiatan formal, arisan, dan juga acara lainnya. Nah, ibu-ibu pasti bakal suka dengan produk ini. Nama item yang ada di depan Mimin ini adalah Setrola Red Shopee Paris. Jadi ini adalah salah satu tas cangkong produk dari Shopee. Jadi untuk tas Setrola ini ada beberapa macam. Ada warnanya red, ada krem, ada coklat tua. Oke, krem itu kan coklat muda, ada coklat tua juga. Ini Mimin mendapatkan yang warna rednya. Oke. Untuk Setroli ini seperti ini. Oke. Sorry, namanya Setriola. Di atas Setriola ini bahannya adalah kombinasi terbuat dari bahan PVC yang berwarna red. Lalu di sini ada kulit PVC juga yang mengkilat, ya, juga yang berwarna red untuk menambah kesan mewah pada tas ini. Oke. Ini juga kalau bahan untuk cangklongnya adalah PVC yang mengkilat berwarna red atau merah. Jadi ini ada tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Nah, ini besinya ini berwarna silver. Jadi ini menambah kesan yang elegan banget. Lalu bisa dilihat ini resletingnya, ini ada tulisan Shopee Martinnya. Jadi produk-produknya seperti ini bisa dibilang ke dalam kategori yang baik dan bagus. Oke. Nah, untuk tas lempangnya ini juga terbuat dari sama dengan yang ini, tas cangklongnya berwarna merah dan mengkilat. Oke. Ini bagus banget. Nah, untuk spesifikasi dari tas Setriola Red ini, salah tulis ya Mimin, Setriola Red Bowler Shopee Paris ini dari sini ke sini adalah 26 cm. Lalu untuk dari sini ke sini adalah 10,5 cm dan untuk dari sini ke sini adalah 19,5 cm. Cantik ya, cantik kan tuh. Kalau dibawa kondangan bagus banget. Kalau dibawa ke apa lagi ya? Ke hajatan, perkumpulan, ini juga oke banget. Dan ingat, tetap jaga jarak dan perhatikan protokol kesehatan. Tuh, lihat resletingnya ini lembut banget bro. Oke, lembut ya kakak. Kita buka. Oke. Ini banyak banget muatannya karena mungkin biar tidak tempos, tapi ini adalah versi kosongan aja tetap berdiri ya. Jadi membuat tas Setriola ini menambah kesan mewahnya. Jadi ini tasnya berdiri tegak. Oke. Ini untuk bagian dalamnya yang di sini yaitu ada covernya yang berwarna marun juga. Lalu untuk resleting bagian dalamnya juga ada, dan ada les-lesanya loh, karena ini lumayan tasnya lumayan mewah. Jadi perbedaannya ada di sini juga. Kalau les-lesannya bagian dalam itu ada seperti ini kulit PVC, berarti itu good quality. Lalu satu lagi informasinya, kalau besi resletingnya di sini ada tulisan Shopee Martin Parisnya, ini juga kualitasnya oke. Ditambah lagi logonya seperti ini. Oke. Setriola Bowler Shopee Paris, ada yang berminat silahkan yuk segera
ke counter Sofi Paris di kota terdekat Anda. Jangan sampai kehabisan loh ya. Ups, Mimin belum lupa, belum mengabarkan. Harga untuk dari item ini adalah Rp169.000. Oke. Jadi harganya mungkin bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, tapi Mimin kemarin dapat Rp169.000. Jika Anda berminat, yuk ke counter Sofi Paris di kota terdekat Anda. Harga mungkin tidak sama loh ya di masing-masing counter, tapi patokannya adalah segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.